Kabar datang hari ini dari artis Indonesia yaitu Vicky Prasetyo. Rumah tangga dengan Kalina diisukan retak, Vicky Prasetyo beberkan bukti-bukti. Penasaran dengan videonya? Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Rumah tangga Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani diterpa isu miring. Keduanya diduga tengah berseteru hingga dituding telah pisah rumah. Kabar tersebut bermula saat Kalina Oktarani memutuskan untuk pulang ke rumah ibundanya. Publik pun menduga Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani tengah menghadapi masalah, sehingga keduanya tinggal terpisah. Vicky Prasetyo pun dengan tegas mengatakan bahwa rumah tangganya dengan Kalina baik-baik saja. Vicky Prasetyo pun menunjukkan bukti pesan singkatnya bersama sang istri saat ia hendak berpamitan untuk pergi ke persidangan. Walaupun banyak berita miring mengenai rumah tangganya, Vicky Prasetyo tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Baginya itu hak publik untuk berasumsi mengenai dirinya sebagai public figure. Ya nggak apa-apa, berita itu kan milik masyarakat, kita nggak bisa juga mempengaruhi pikiran penonton. Kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu gunanya demokrasi di dalam hidup. Nggak apa-apa mereka mau berpikir ini baik-baik aja, atau mau berpikir ini berseteru. Tapi minimal mereka udah membuang waktunya untuk memikirkan kita, pungkas Vicky Prasetyo. Waduh Kak Vicky, gimana nih hubungannya? Diperjelas dong. Setelah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.